Ada sarjana Islam dan bukan Islam berpendapat di antara ayat-ayat Quran yang mengelirukan malah bertentangan. Ini cerita semalam ni. Saya nak ulas umum lah. Dia kadang-kadang Islam ni terbuka, semua orang boleh boleh study, tak ada masalah. Tapi kita cakap dengan kadar yang kita tahu lah. Saya nak bagi pandangan tentang perubatan, mana boleh? Saya tak tahu. Tapi saya bagi pandangan dengan dengan kadar-kadarnya lah. Maksud kadarnya ialah kita ini sekadar yang kita tahu, kita bagi pandangan. Ada orang kadang-kadang bahasa Arab pun dia tak tahu. So dia ulas ayat tu berdasarkan apa yang dia faham dalam bahasa Melayu ke dalam bahasa Jawa ke, tapi dia tak betul. Bahasa ni dia tak sama. Sebab tu bila ada pertelengkahan bahasa, kita kena refer kepada asal maksud bahasa tu. Inilah sesuatu keistimewaan Quran. Kerana Quran ini walaupun terjemahan dia 1000 terjemahan, tetapi the original text, Arabic text, is only one. Kita tak ada beberapa version, tak ada, satu je. Awak mungkin terjemah cara awak, saya tapi semua orang bila tak puas hati, kita tengok kepada teks yang asal. Sementara kitab suci agama yang selain daripada Islam, kebanyakan mereka kitab bahasa asal itu. Ada yang daripada Syriani, dah pergi kepada Latin, kemudian daripada Latin, kemudian pergi ke English, macam-macam. Bahasa Nabi turun tu dia cakap bahasa apa? Jesus cakap bahasa apa? Dia bukan English. Kena ambil bahasa dia lah. Dia bukan Latin. So ini semua kita tak berlaku pada Quran, sebab Quran ada teks Arab. So kita, kalau kita nak kata bertentangan, kadang-kadang bertentangan ni satu contohlah. Pasal dalam hidup kita. Mak kita, kita balik rumah mak kita, kata-kata dia bagi coklat kita. Dia beli coklat, nak kau ambil lah. Banyak ni mak coklat, ambil lah kau balik. Oh, mak sekarang berubah. Masa saya kecil-kecil dulu, mak tak bagi saya makan coklat. Dia kata, kau pun satu bendul. Dulu kau kecil, sekarang kau dah besar. Oh, mak ni tak tetap penderian dah. Bukan tak tetap penderian. Keadaan itu berbeza. Satu hari mak kita tak bagi kita makan durian. Kan? Kita demam, dia tak bagi kita makan. Duh, dah bagi kita sihat, kita pergi. Dia kata, ni banyak durian kau makan lah. Oh, 2 minggu lepas mak tak bagi. Hari ni nak bagi pula. Dia bukan, mak ni kontradik. Tak. Bukan kontradik. Apa dia? Konteks yang berbeza. Ini kadang-kadang dia orang bentang ni, dia kena faham konteks. Sebab tu nak faham konteks, kadang-kadang kita kena baca ayat sebelum dan ayat selepas. Jangan kod di tengah tu. Konteks medan perang, konteks dalam rumah, konteks ketika perdamaian, konteks itu. Semua ayat ada konteks. Kita tengok satu orang di medan perang, hebat, garang. Ni kita ada penyimpan muka besar sama kita. Kita tengok satu orang hebat di medan perang, kita tengok dia ni hebat macam mana lah bini dia nak hidup dengan dia. Dia duduk di rumah dia dalam bilik dengan bini dia, tak adalah macam jeneral tu lagi. Sebab keadaannya berbeza. Ingat macam macam ustaz kan, mesti duduk ceramah. Mesti kalau duduk dalam bilik pun duduk ceramah kat bini dia ni. Tak adalah, bini dia lah ceramah kat dia pula. So maksudnya, konteksnya kita kena tahu. Apabila ayat Allah membicarakan untuk para pejuang di medan perang, dia berbicarakan untuk orang di medan perdamaian, dia berbicarakan untuk dakwah, keadaan yang berbeza. So orang ni bila dia baca ayat ini telah kontradik dengan ayat ni, come on lah. Kemudian mungkin dia bentang, dan sebahagian orang yang bukan ahli dalam bidang ni, dia rasa, oh, betul-betul tu betul, kan? So ini kena faham, ini orang belajar konteks, belajar
bahasa dan belajar. Hatta kerajaan juga sama. Mana kerajaan? Dulu dia suruh buat satu benda, kemudian dia tak suruh dah, dia buat benda yang baru. Bukan kerana dia kontradik, kadang-kadang kerana projek tu dah habis, dia buat jangka yang lain pula. Kan? Ini bila orang bentang, cuma semalam tu tak apalah. Cuma kadang-kadang ni saya nak ingatkan, dah ada rakaman ni kan. Dia kita nak liberal ke apa, okey lah, tapi jangan terlajak sangat kot. Dia semua benda ada limit, jangan langkah lebih sangat kot. Langkah kot, jatuh parit lah. Dia, kita tak boleh sebenarnya belittling Quran ni, kita perendahkan Quran ni, pelekeh dia, tak boleh. Kita tuan-tuan, bila tuan-tuan bercakap tentang, orang cakap tentang ibu kita, kita cakap dengan baik mak kita, kita tak kata kat dia, tak guna bahasa yang kita guna kat kawan kita, orang yang kita sayang, hormat, kita guna bahasa yang terbaik. Bila satu orang bicara tentang Quran, dia buat Quran tu macam buku mamat tepi jalan tulis tu. Oh, itu kalau kita rasa, kita akan rasa, kalau satu orang buat, kita akan rasa, pertama, aku yakin kau tak berapa percaya. Itu aku percaya. Dan kadang kita dekorit perkataan kita itu dengan ayat-ayat untuk macam akademik. Akademik ini bukan soal guna istilah. Akademik ialah fakta, kebenaran fakta. Tak apalah yang lepas-lepas. Bukan untuk dia sajalah, semualah, umumlah saya cakap hal ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita semua.